awal mulanya kita lakukan tracing terkait dengan adanya salah satu karyawan ASN di wilayah Kelurahan Gondang Dia yang memiliki gejala-gejala COVID. Pada saat tanggal 12 kita lakukan swab, kemudian akhirnya positif, ya, didapat hasil positif. Dua orang ASN didapat hasil positif, kemudian kita lakukan tracing. Kita lakukan tracing kepada karyawan-karyawan yang lainnya, kepada PJLP-PJLP yang lainnya. Akhirnya kita mendapatkan hasil yang positif itu sampai hari ini sudah 33 orang. Diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.